kita harus berhati-hati dalam bertransaksi di Grotopia. Jadi kali ini aku pengen nyoba beli seat chandelier, sekalian ku kasih tips teliti setiap transaksi. Ceritanya penjual itu mau jual seat chandelier-nya dropet dengan harga 200/16. Nah, aku dari awal udah curiga kenapa yang di drop cuma 4.800 sedangkan dia bilang dia mau jual 5.000. Setelah penjualnya datang, dia bilang akan naruh seat-nya di thread. Nah, saat thread dia naruh seat-nya 200 di thread-nya, tapi kayaknya enggak. Untung aku masih teliti ya kan. Kan aku tanyain, kayaknya mana? Baru dia taruh kayaknya di transaksi selanjutnya. Nah, udah, di thread lah kami berdua. Nah, di sini untuk perihal key kalian harus teliti, pastikan key-nya ada di thread-nya. Setelah aku teliti lebih lanjut, ternyata 200/16 itu kalau aku beli 8 DL harusnya aku dapatnya 10 kasit bukan 5K. Jadi ya, intinya aku tetap kena scam. Yah, itulah mengapa